Bareng Yona dan Ayu CS, VBTS banjir pujian usai dapat penghargaan rajin bayar pajak di usia 20-an. Baru-baru ini, Wali Kota Kota Goyang memberikan penghargaan kepada 5 bisnis dan 3 individu karena telah menjadi wajib pajak teladan dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan keuangan kota. Salah satunya adalah member BTS, V, yang turut dianugerahi piagam penghargaan karena menjadi pembayar pajak yang teliti dan berkontribusi pada ekspansi keuangan kota. Namun sayangnya V tidak dapat menghadiri upacara penghargaan karena jadwalnya yang bentrok dan sang ayah pun menerima penghargaan atas namanya. Dengan ini, pemilik nama asli Kim Taehyung tersebut menjadi salah satu dari sedikit idola K-pop berusia 20-an yang menerima penghargaan sebagai wajib pajak teladan dan bergabung dengan idola lain seperti IU, Yona SNSD, dan Taemin Shinee. Melihat hal tersebut, netizen Korea di Panet dan Deko membahas penghargaan Taehyung dan memberikan beragam pujian. Sebelumnya, Yona sempat mendapatkan penghargaan serupa di tahun 2015, kemudian IU di tahun 2020, dan terakhir Taemin di tahun 2021 yang lalu. Sementara itu, nama V saat ini tengah ramai diperbincangkan usai beredar sejumlah foto yang diduga dirinya dan member Blackpink Jennie. Dalam foto tersebut, keduanya tampak begitu dekat seperti sepasang kekasih. Namun, sayangnya, dari pihak agensi Jennie maupun V, tak ada yang buka suara soal rumor tersebut.